Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Nih Binda, pagi ini aku bikin pisang goreng crispy. Crispy banget ya ini pun nih, kayak gini. Nih, ditemenin sama kopi anget, kopi hitam plus mantap buat sarapan pagi ini pun. Yuk, kita bikin. Bunda, di sini aku ada pisang kepok ya. Ini udah aku kupas kayak gini, aku belah jadi dua. Dan sini aku mau siapkan tepungnya. Tepungnya itu sangat-sangat simpel sekali. Di sini aku pakai 6 sendok munjung tepung terigu. Aku pakai tepung terigu yang curah aja ya. 3 4 5 6. Ini tepung terigunya 6 sendok. Terus aku juga mau pakai tepung tapioka. Tepung tapiokanya 5 sendok. 1 2 3 4 5. Terus tepung beras biar tambah kriuk. Di sini aku mau pakai 5 sendok. 1 2 3 4 5. Dan di sini aku mau nambahkan margarin sekitar 50 gram ya pun, karena udah kulkas. Aduh, jatuh. Dan di sini aku mau nambahkan setengah sendok teh garam ya pun. Terus aku mau nambahkan vanili biar kriuk. Satu bungkus saja. Kita kasih air secukupnya ya bun, kita aduk, kita kasih aja sedikit demi sedikit aja. Lanjut kita aduk. Ini pun adonannya sudah kayak gini. Lanjut kita panaskan wak penggorengan. Di sini saya siapkan penggorengan. Nyalakan api, aku mau kasih minyak. Di sini minyaknya udah panas. Nih. Tinggal kita masukin aja. Jangan lupa dibalik ya bun, biar nggak gosong. Di sini saya mau menambahkan ikan crispy-nya bun. Tuh, ini crispy-nya itu dari adonan tadi. Aku encerin aja. Ini bagus pun crispy-nya. Kayak gini. Ini udah kecoklatan ya pun. Sekarang waktunya angkat.
Ini bun, pisang crispy-nya udah jadi. Nih, ditemenin sama kopi bun. Wah, mantap. Nih, crispy kayak gini bun. Krik-krik banget ini bun. Anak-anak pasti suka ya ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya bun. Subscribe itu gratis. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat ya bun.